semisal kita ancep kayak gini, Pak, nggak ada gas yang ngalir. Kamu enak, teman. Mungkin bisa bohong ya, tapi gas sama api nggak bisa bohong, Pak. Yang benar. Nah ini, tapi di sini, sekalipun nggak ada gas yang ngalir, ini tetap bisa buat masak. No. Kenapa? Karena di sini sistem kerjanya dari tombol-tombol. Kalau tombol-tombol kalau di sini mati, jadi nggak perlu dilepas pasang. Hemat nggak kira-kira? Hemat. Nah di sini ibu ingin menggunakan alat yang hemat atau alat yang aman kira-kira? Ya aman, orang hemat. Aman ya pastinya. Kalau semisal di atas kompor bapak ada api, di atas tabung bapak ada api, kalau punya bapak tadi harus dilepas ya. Tapi kalau alat seperti ini bapak nggak perlu panik, tinggal di kan tabungnya, Pak. Oh, kalau sing biru kan biyen ya? Biyen kan pernah punya yang ada pengaman itu. Biru. Jadi kalau udah terguling enggak bakalan nyala, Pak. Bukan berarti kompornya rusak, tapi gasnya enggak ada yang keluar. Cara biar nyala lagi, berdiriin, kasih getaran, Pak, kayak gini. Boleh ditepuk kok gini. Ini baru nyala. Ada kebocoran dalam selang bapak, itu dia otomatis nutup. Aman enggak kira-kira? Kalau saya pengen tengok belakang kompornya boleh? Biasanya yang lebih parah belakang kompor. Saya saja enggak pernah nengok. Punten ya. Iya, yeah, nih Pak. Nih, Bapak boleh ke sini. Oke. Coba selang udah peot. Bahaya enggak, Dek? Bahaya enggak, Pak? Ganti gas ya, Niki. Oh, ganti gubangan-gubangan sebelah. Jadi alhamdulillah ketahuan ya, Pak ya. Ini tujuan kontrolan. Itu tujuannya kalau misal bermanfaat diambil sisi positifnya, Bu. Ya. Pas. Nih, Dek, dilihatin, Dek. Nah, ini coba. Wow. Ya, selang tahun. Boleh di sini, Bapak ya. Oh, cuma masak sih, Pak. Minus 2 tahun. Ini nanti ke depannya Bapak kayak gini ya. Kalau cari selangnya yang seperti ini, Pak. Langsung spesial LPG. Spesial LPG. Kayak gitu. Nanti Bapak ke depannya cari yang seperti ini. Kayak warga-warga sebelahnya, Ibu boleh ke sebelah, itu udah pakai alat yang seperti ini. Coba ya. Ini yang biasa masang regulator siapa, Pak? Ibu. Ibu. Ini, Bu, ya. Kalau nanti kedepannya kalau masang kayak gini, Bu, ya. Ini tinggal pasang, ya. Ini jangan ditekan, nggak usah ditekan, Pak. Tinggal dijewer kayak gini. Jewer. Ini dia udah kuat. Wah. Itu yang mana, Bu? Dari regulator LPG. Iya. Yang data apa umum? Apa nih? Ya mungkin sistemnya beda ya. Hati-hati ya, ya. Tadi yang ini ya 10 ya. Iya. Seharusnya yang normal itu cuma 6. Iya, kalau 6. Ya. Kalau 7 bonusnya bonus kayak gitu. 8 sampai 9 oplosan. Iya, seperti itu. Kalau 10 bergetar, itu mungkin menandakan tabung Bapak ada kebocoran. Tabung yang bocor. Kalau indikasinya dari perusahaan kita seperti itu. Nah, kalau di sini ya, di sini alat seperti ini memang tidak ada di toko seperti itu. Oh, jarang. Jadi kalau kantor kita di itu depan terminal, Pak. Depan terminal. Depan itu berarti depan square. Langsung di situ kok depan square ya, Bu. Ini alamatnya. Sebelah selatan, sebelah timur. Dr. Sutomo, Ruko depan square blok B2. Pekalongan. Ini nomor telepon kantornya. Ya kalau di sini nanti kalau saran saya, Pak, ya kalau dari segi selangnya memang udah parah, Bu, seperti itu. Kalau bapaknya mau itu bisa kita daftarkan kayak warga yang lainnya seperti itu. Tapi daftarnya kapan? Pakainya fotokopi KTP kayak ini, Bu. Mungkin Bapak kenal ini ya, Bu. Maaf, kenal nggak? Bu Erni Ermawati. Sebelah rumah pas itu udah kepen. Daftar kayak gitu. Ibu kalau kurang yakin boleh dicek ke rumahnya seperti itu. Itu barusan udah kita daftarkan ya. Jadi alat seperti ini itu sistemnya didaftar, Pak, pakai fotokopi KTP. Tujuannya apa? Yang diambil bukan nama sama alamat, tapi adalah nomor NIK-nya, Pak. Jadi nanti kalau
Semisal Bapak ada kendala kompor Bapak ataupun apa, itu Bapak tinggal telepon ke kantor, itu udah ada teknisi yang datang ke rumah Bapak. Kalau semisal garansi alatnya sih kita nggak muluk-muluk kok, memang 1 tahun kayak gitu. Sebelum 1 tahun Bapak kalau mau diganti secara gratis, Bapak jangan jangan ragu, Bapak telepon biar alatnya bisa kita ganti. Dan itu tidak menggunakan biaya, Bapak. Seperti itu. Kalau yang nomor 3 langsung datang ke sana bisa. Kalau ke sana kolektif, Pak. Kolektif. Minimal Bapak-bapak harus bawa 5 orang sampai 6 orang. Memang seperti itu. Berarti nah, cuma gitu. Mau beli selang sama ini, Pak. Iya, memang seperti itu. Nah, kita kan pakainya jadwal, jadi seperti itunya. Coba saya tanya dulu ke sini. Ya. Saya tengok dulu, Bu, ya. Nih, Pak. Kalau di sini memang ini parahnya ini. Nanti kisok. Nanti sekitar 10 tahun, 4 tahun ya. Nih kalau ini simpel sih, Pak. Seperti ini aja. Kalau ibunya, ini kan kompornya agak ada warna, Bu, ya. Kalau seperti ini, Ibu bersihinnya pakai minyak sayur lah. Yang belum dipakai untuk lapnya. Tujuannya sih biar nggak ada yang ngelupas step-nya. Seperti itu. Ya. Coba minta air hangatnya dikit, Bu. Iya. Masih libur. Saya itu disuruh sebelah, disuruh Bu Erna. Itu ke tempat Pak Guru aja, itu di situ. Coba dicek juga seperti itu. Dulu pernah pakai yang kayak gini, yang dari blue gas. Biogas mungkin. Blue gas. Dulu kan pakainya blue gas. Tapi kemudian susah stoknya. Akhirnya ganti ke 12 kilo. Iya. Ya. Kalau di sini kayak emang kayaknya spesial blue gas kan itu. Kalau blue gas itu kan bisa sewa. Iya. Cuma kalau blue gas memang enggak bisa ngundain kayak gini, itu dia enggak bisa kayak gitu. Enggak, yang khusus dari blue gas. Ya memang ada. Cuma yang sama itu blue gas. Ibu kalau perhatikan dari segi selang, Pak, yang sama. Yang 3 lapis gitu. Coba. Punya 12 kilo ya. Ini dilap, Pak, ya. Tujuannya kalau semisal ada keretakan sih Bapak tahu. Seperti itu, Pak. Dibono. Oh iya, ini, Pak. Keretak. Kayak seperti ini kan gitu. Nah, kalau saya hanya sekedar ini, Pak, petugas pengontrolan kayak gini, kalau Bapaknya mau ya saya daftarkan seperti itu. Tapi waktunya sehari. Jadi sehari. Alatnya itu langsung dipasang, Pak. Seperti itu. Kapan kira-kira datangnya? Ini langsung bisa dipasang, Bu. Ini sebelah aja baru masang, Pak. Oh, gitu. Karena di sini hari ini lagi ada pemasangan masal, Pak. Khususnya yang berminat, yang tidak berminat ya kita tidak. Nah, regulatornya sekalian. Ya memang sekalian. Langsung seperti itu. Coba ada apa yang kembang yang tadi? Tadi mana? Oh iya, lupa. Oke, aku ajar, Pak. Maaf, Pak. Itu berapa ini, Mas? Kalau dari segi administrasinya ini, Pak. Pak, dari segi administrasinya, mohon maaf. Ini ya, Pak. Ini. Kalau dari segi regulator, Pak, itu 300, Bu. Ya. Kalau dari segi selang itu 130, Bapak. Seperti itu. Jadi kalau satu paket itu 430, Pak. Dengan administrasinya? Tapi di sini, Bapak, enggak. Kalau administrasinya memang itu, Pak, kalau pas hari libur kayak gini, saya hanya menyampaikan itu ada pemotongan subsidi, Pak. Ya. Itu kalau Bapak ada fotokopi KK, itu bisa, ya. Itu ada potongan 80.000, Pak. Jadi cuma dikenakan 305 itu Bapak sudah mendapatkan satu paket regulator sama selang, ya, seperti itu, Bapak, ya. Jadi ya itu sih kembali ke Bapak, ya. Kalau saya tidak akan pernah memaksakan kehendak, soalnya di sini tetangga sebelah Bapak bisa dicek satu-satu, ya, dipasangkan alat dari kita, Pak. Gitu. Coba maaf saya lepas dulu boleh, Bapak? Ya alhamdulillah direzeki. Saya kadang-kadang kayak gini juga, Pak. Jadi kerja itu juga pas penyuluhan di ibu-ibu PKK ataupun apa, ya sering kayak gini. Di kantor, ya.
Ini wis perang tahun iki. Iya bener apa kuwi? Saya wis ora ngerti kuwi penting. Apa nek? Mono akeh tuku sih, Mas. Saya wis ora ngerti. Iya, Nak. Iya, ono ono. Oh, pantes iya, lori. Lori nih enggak. Biar longgar gimana enaknya? Oh iya, enggak apa-apa di sini aja, Pak. Biasa sempit-sempitan sih, Pak. Ketika saya sering kok nemuin kayak kadang-kadang saya ngecek ke tempat orang gitu, ketemu selang pecah ataupun apa itu kadang-kadang kalau saya kan hanya memberikan yang namanya solusi buat orang lain. Kalau semisal mau ya.